Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Punggung Kaye di sini. Hari ini kami mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke negara Singapura. Negara kecil di Asia Tenggara yang terkenal dengan keamanannya, kemajuannya dan juga ketertibannya. Kami masuk ke negara Singapura melalui Johor Bahru, Malaysia. Memasuki pintu perbatasan antara kedua negara, Malaysia dan Singapura, terlihat di kiri kanannya tidak terlalu jauh berbeda. Baik dari segi fasilitas jalan raya, gedung bertingkat tinggi, dan juga fasilitas lainnya. Pada saat sampai di pos imigrasi Singapura, satu persatu barang bawaan kami diperiksa. Bahkan yang lebih melelahkannya lagi, khususnya bagi seorang laki-laki diperiksa cukup lama, bahkan sampai 4 jam oleh para petugas imigrasi Singapura. Tentu sangat melelahkan dan menyebalkan. Berbagai macam pertanyaan, mulai dari berapa uang deposit yang kami bawa, sudah pernah berkunjung ke Afrika, pekerjaan, dan bermacam pertanyaan lainnya mewarnai pemeriksaan selama 4 jam tersebut. Setelah melewati pemeriksaan selama berjam-jam tersebut, akhirnya kami dilepaskan. Disitulah kami baru menyadari, rupanya inilah hasil dari pemeriksaan yang ketat tersebut. Jalan-jalan di Singapura sangat lebar dan tertib. Speed limit, batas kecepatan kendaraan terpampang jelas di setiap sudut jalan yang dilalui. Siapa saja yang melanggar batas kecepatan tersebut akan terekam dengan jelas oleh kamera CCTV yang terpasang di hampir semua penjuru jalan. Tak banyak waktu kami berkunjung ke negeri ini, selain hanya beberapa kawasan di pusat kota, Sentosa Island dan terakhir di Merlion Park, Patung Singa yang berlatar belakang gedung 3 tower dengan digabung oleh sebuah sky bridge yang menyerupai kapal tersebut. Aneh memang, meskipun ikon tersebut sangat biasa, tetapi ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara.
Tentu saja, kami menyempatkan diri untuk mendokumentasikan momen yang sangat berharga tersebut untuk berfoto ria bersama keluarga. Setelah itu kami berkunjung ke beberapa pusat kota, terutama di sepanjang jalan Rafflesia. Disitulah kami melihat beberapa tertibnya warga negara ini. Mulai dari aktivitas lalu lintasnya, suasana perkotaan, pertokoan, dan fasilitas lainnya. Teman-teman, kami hanya punya beberapa jam di Singapura. Dan setelah itu kami lalu bergegas ke pelabuhan penyeberangan menuju ke Pulau Batam. Sampai jumpa dengan cerita-cerita menarik lainnya, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.